يعني مما تدعو هو أن تهذر من أن تكون واعدا ومذكرا، لأن فيه آفة كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تأيض به الناس. فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم إذ نفسك، فإن اتعظت فإذ الناس، وإلا فاستهي من ربك، وإن ابتليت بهذا العمل فاحترس عن خصلتين: الأولى أن التكلف في الكلام بالإبارة والإشارة والطمة والأبيات والأسعار، لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلف المتجاوز عن الهدي يدل على خراب الباطن والغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتكسير نفسه في خدمة الخلق، ويتفكر في أمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان والخاتمة وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكر، ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها، وهل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية. بارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Yang kedua dari empat perkara yang dianjurkan untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan, yang pertama adalah tidak mendebat seseorang sekalipun kita benar, apalagi kalau orangnya itu benci dan iri. Kemudian yang kedua, di antara mimma tada', dari apa-apa yang harus kamu tinggalkan, yang harus kamu jauhi, yaitu antahdhar wa tahtariz. Hendaknya kamu berhati-hati dan menjaga. Sebetulnya tahdar tahtariz ini bisa satu artinya, tapi disebutkan antahdara wa tahtariza ini untuk apa? Untuk lebih waspada, lebih berhati-hati. Apa? Dalam apa? Min an yakuna wa'idhan au mudzakkiran, menjadi yang memberikan mau'idhah, nasihat, atau yang mengingatkan. Maksudnya apa? Di halayak umum, di panggung, di masjid-masjid, atau tempat-tempat yang lain, ini harus hati-hati.
Jangan kita senang berada di panggung. Jangan kita bahagia menjadi yang mau memberikan mauidzah. Orang dulu itu untuk diperintahkan memberikan mauidzah, jarang ada yang mau. Karena mereka takut. Bukan berarti mereka enggak memberikan mauidzah, memberikan mauidzah, tapi bukan di acara-acara seperti itu. Mereka memberikan mauidzah itu orang per orang atau halaqah kecil itu kepada muridnya atau semisalnya atau kepada teman-temannya. Tapi ketika di halayak umum mereka itu menghindar. Kenapa? Karena lebih bahaya. Jangan kita anggap, nah ini niatnya nasihati orang, mengamalkan ilmu yang ana punya. Iya, obat itu bisa disalahgunakan oleh pemakainya. Ada obat itu untuk penyakit apa? Oleh anak-anak yang biasa mabuk teler itu dibuat untuk mabuk. Beli dari apotek. Tapi obat itu hanya buat mabuk. Ada obat kan kalau kebanyakan over mati. Karena overdosis. Ada obat-obat itu kebanyakan mabuk. Lah biasanya yang menggunakan itu ngerti. Sama memberikan mauidzah ini baik kan, ngobati, mengingatkan, memahamkan orang. Tapi hati-hati. Harus kamu waspadai. Orang minum salah obat bisa tambah parah penyakitnya. Atau enggak cocok bisa alergi, bengkak semuanya. Atau bahkan mungkin bisa membahayakan nyawanya. Berarti apa? Hati-hati. Sama ketika kita berada di panggung atau di semisalnya memberikan mauidzah, ini harus lebih hati-hati, lebih waspada. Makanya disebutkan di sini apa? Li'anna fihi afat kathirah. Karena di dalam memberikan mauidzah atau mengingatkan orang, menasihati orang di acara yang banyak, besar, itu memiliki afat kathiro, malapetaka yang besar, yang banyak. Lah apa yang bisa menghindarkan malapetaka itu, menyelamatkan kita dari bencana itu? Hanya satu, yaitu anta mala bima taqul awalan tsumma ta'idhu bihin nas. Amalkan apa yang akan kamu sampaikan, lalu baru kamu sampaikan ke orang lain. Jadi sebelum menyampaikan ke orang lain, terlebih dahulu apa yang akan kamu sampaikan itu kerjakan, amalkan. Jadi bukan hanya menyampaikan ke orang, lakukan ini, keistimewaannya besar, rugi kalau kamu tinggalkan, satu kali dibalas 10 misalnya. Dan kalau kamu bisa banyak dalam satu hari sekian kali, berapa pahala yang kamu dapatkan. Tapi dia sendiri sebelumnya atau setelahnya enggak melakukan, enggak mengerjakan. Nah, bahaya itu. Bahaya. Di dalam ayat Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaburamaktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kaburamaktan indallah, besar murka yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang berkata tapi tidak berbuat. Jadi bisa ngomong, tidak bisa melakukan. Bisa menyampaikan, tidak bisa melaksanakan. Ini besar murkanya Allah.
Makanya dikatakan apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ini ngomong, ngucap yang kalian sendiri enggak melakukan? Berarti di dalam hal ini Allah mengajarkan kepada kita omongno sing awak melakoni. Jadi sampaikan yang kamu kerjakan. Yang tidak kamu kerjakan atau yang belum kamu kerjakan jangan disampaikan dulu. Bukan berarti larangan secara total. Bukan berarti larangan secara total. Wis pokoke kalau kita belum ngamalkan ya jangan sampaikan ke orang. Kita enggak ngamalkan sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun misalnya. Loh, hanya orang semestinya harus tahu enggak tahu? Enggak. Sampaikan enggak apa-apa, tapi paksa diri kamu melakukan apa yang kamu sampaikan. Jangan hanya menyampaikan tapi tidak ada rencana atau tidak ada pelaksanaan di dalam mengamalkannya. Jangan. Itu bisa apa? Membebaskan dari penyakit, dari bahaya. Makanya hati-hati. Nah, bukan hanya apa? Karena penyakitnya banyak ya, penyakitnya itu bisa riya, bisa bangga diri, bisa sombong, bisa senang pujian, bisa niatnya harta dan yang semisalnya, apapun bisa. Makanya bahayanya banyak. Nah, kalau sudah ceramah kemudian dipuji, wah Hasan bagus apa yang disampaikan, oh bagus, gede ndak sih, seneng dipuji. Kemudian sombong, enak-enak daripada fulan, kok isok fulan sing dikong ceramah, kok butuh tuh anak misalnya, sombong. Nah, akhirnya apa? Itu tadi afat kathiro, banyak ini ya, penyakitnya banyak. Karena itu harus berhati-hati, harus waspada. Makanya Allah di dalam ayat Al-Qur'an sering mengingatkan, atamurunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jangan sampai kalian ini memerintahkan orang menjalankan kebaikan, ketaatan, ibadah, mencegah orang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, tapi melupakan diri sendiri. Orang biar melakukan ibadah, ketaatan, orang supaya menghindar, menjauh dari kemaksiatan, kejahatan, tapi dia lupa dirinya. Dirinya enggak diurus, melakukan atau enggak, meninggalkan atau tidak, enggak ngurus dia. Jadi orang yang dilihat, oh kenapa wong iku enggak sembahyang, dieling no, nih sembahyang, jangan enggak sholat lima waktu, dosa. Tapi dia lupa, mengingatkan dirinya sendiri, kalau dia sendiri enggak sholat misalnya. Atau ada orang melakukan kemungkaran, kenapa kamu melakukan kemungkaran itu? Bahaya loh, tinggalkan, enggak bagus itu, ini itu dan sebagainya. Tapi dia sendiri lupa kalau dia sendiri melakukan kemungkaran yang semestinya juga ya tinggalkan. Loh, ini katanya Allah, tansawna anfusakum, nyuruh orang bisa melakukan kebaikan, menghalangi orang bisa dalam meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, tapi lupa dirinya di dalam menjalankan kebaikan atau di dalam meninggalkan. Katanya Allah, afala ta'gilun, waras tak kamu ini, waras kamu, sehat kamu. Nah, makanya dikatakan oleh para ulama itu, orang yang bisa merentahkan orang sehingga orang itu menjalankan kebaikan, menghalangi orang dari kemaksiatan, tapi dia sendiri meninggalkan ketaatan, mengerjakan yang dilarang,
ini seperti lilin, bisa menyinari orang, orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari cahayanya, tapi dirinya sendiri terbakar. Orang bisa baca Quran dengan cahayanya, orang bisa membaca kitab, orang bisa nulis misalnya, tapi dia lupa dirinya sehingga dirinya terbakar. Paham ya? Lah jangan kita seperti itu. Jangan kita seperti itu. Makanya kita harus mengamalkan, berusaha mengamalkan apa yang kita sampaikan. Jadi apapun yang kita sampaikan, jangan hanya kamu keluar dari lisan kamu, keluar juga dari pikiran kamu dan hati kamu, sehingga kamu gak memikirkan itu untuk diri kamu sendiri. Jangan. Jadi kamu keluarkan, tapi juga kamu masukkan. Jadi kamu menyampaikan, masukkan juga ke telinga kamu, hati kamu, untuk bagaimana caranya kamu bisa mengamalkannya juga. Paham enggak? Kita kan mendengar ya, ketika kita ngomong kita sendiri mendengar apa yang kita sampaikan. Lah itu jangan hanya kita bisa menyampaikan untuk didengar telinganya orang, tapi juga kita masukkan telinga kita. Bahkan kalau bisa, kalau orang hanya cukup telinganya sampai ke mereka, tapi kalau kamu, kalau bisa telinga sampai ke hati. Karena kamu harus yang lebih dahulu melaksanakan apa yang kamu sampaikan kepada orang itu. Paham ini? Karena kalau kita hanya berucap tadi itu ancamannya, murkanya Allah, kemudian dianggap gak waras, dianggap tidak waras. Bahaya. Di sebuah syair dikatakan apa? Wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa, tabibun yudawin nasa wa huwa maridu. Orang yang tidak bertakwa memerintahkan orang dengan takwa, bertakwalah, tapi dia enggak bertakwa. Ada dokter ngobati orang sakit, dia sendiri sakit. Oh, ini asam urat, oh ini kolesterol, dia sendiri asam urat, dia sendiri kolesterol. Lah kita gak seperti itu. Dia dokter ngobati, tapi juga, bukan hanya mengobati orang, tapi juga mengobati dirinya gitu. Nah, lalu apa? Fatafakkar fi ma qila li Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Maka pikirkan, renungi di dalam apa-apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa ala nabiyyina wa alaihi afdalus salati wassalam. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Isa? Allah berkata kepada Nabi Isa, Yabna Maryam, wahai putra Maryam. Karena Nabi Isa ini terlahir tanpa ayah. Yabna Maryam, wahai putra Maryam, itnafsaka, ingatkan, nasehati nafsaka dirimu dalam perkataan yang lain. Atau dalam riwayat yang lain mungkin, itnafsaka qabla anta idhonnas, nasehatilah dirimu. Kalau ini kan seperti itu toh, itnafsaka wis. Tapi dalam kitab yang lain ada kelanjutannya, itnafsaka qabla anta idhonnasa, nasehatilah dirimu sebelum kamu menasehati orang lain. Ingatkanlah dirimu sebelum kamu mengingatkan orang lain.
Jadi sebelum kamu mengingatkan orang lain, menasihati orang lain, nasihati dirimu, ingatkanlah dirimu. Apa di situ? Ita'adzat gitu aja. Fa ini ta'adzat ya. Fa ini ta'adzat, maka jika dirimu itu menerima apa yang kamu nasihati, apa yang kamu nasihatkan kepadanya, apa yang kamu ingatkan kepadanya, fa idzin nasa, maka hendaknya kamu menasihati orang, mengingatkan orang. Jadi sebelum diajarkan kepada orang, sebelum untuk mengingatkan orang, ingatkan diri kamu. Salat duha itu sunnah. Keistimewaannya, orang yang meninggalkan seperti ini. Bagaimana kamu? Kok masih malas melakukan, mengerjakan? Kapan kamu mau melakukan? Sampai kapan kamu meninggalkannya? Sampai kapan kamu tidak semangat melakukannya, mengerjakannya, dan lain sebagainya? Diterima, diamalkan. Ngomong kepada dirinya ini, diamalkan, dikerjakan. Nah, baru nasihati orang untuk melaksanakannya, untuk melakukannya. Kenapa kamu pelit bersedekah? Sedekah itu tidak ada ketentuan nominalnya, bisa berapapun, walaupun hanya sangat sedikit dari apa yang kamu miliki, 100 rupiah, 500 rupiah misalnya, kan bisa kamu. Kenapa kamu gak melakukan? Pahalanya ini kan besar, dianjurkan oleh Allah, walaupun bukan wajib, tapi dianjurkan sama Allah. Allah pun berjanji akan menggantinya, bahkan minimal 10 kali lipat. Kenapa kamu gak mau? Bukankah ini juga bisa menghindarkan kamu, menyelamatkan kamu dari neraka dan sebagainya misalnya? Oh, diterima, akhirnya sedekah dia. Nasihati orang, ingatkan orang untuk bersedekah. Seperti itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Isa. Idzin nasa id nafsaka qabla an ta'idha nasa fa in ta'adhat fa in ta'adhat fa idzin nasa, ya, maka ingatkanlah orang. Wa illa, maka jika tidak, kamu sudah menasihati diri kamu, mengingatkan diri kamu, tapi masih enggak melaksanakan, masih belum menjalankan, ya apa? Fastahyi rabbak, maka malulah kamu kepada Allah. Malulah kamu kepada Allah. Jangan sampai ada orang kamu nasihati, kamu di balik itu enggak ada perencanaan, enggak ada usaha untuk menjalankan, mengamalkan apa yang kamu sampaikan kepada orang. Malu kamu diketahui Allah. Ayo coba, kalau kita misalnya ngomong, yang kita omongkan itu enggak terbukti sama sekali, dan orang yang kita omongin tahu, isin enggak kira-kira? Hanya orang yang enggak punya malu. Kan biasanya orang yang apa namanya itu, orang yang apa istilahnya itu, ya, kalau ngomong itu biasanya muluk-muluk. Wah, padahal gak pernah terbukti sama sekali. Ini orang yang tahu, males ngerungokno, males dengarkan. Kenapa? Ngomong tok, saya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, padahal gak tahu, dan orang tahu. Mestinya dia malu ngomong. Kenapa? Orang tahu. Beda orang yang gak tahu. Orang tahu, beda. Nah, ini Allah tahu kita ngomong tok, ngomong tok. Kemudian kita merasa hebat, merasa luar
Loh, mestinya kita malu. Makanya katanya Allah kepada Nabi Musa, wa illa fastahi rabbak. Takut apa, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan ahsanul idat ma bada'at bihi nafsuk wa ajraita bihi amrak. Paling bagusnya mau idoh itu kamu mulai kepada dirimu sendiri. Jadi paling bagusnya nasihat itu kamu mulai dari dirimu sendiri. Makanya katanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jika kamu ingin nasihat kamu kepada orang itu dipakai, maka sebelum kamu menasihati, pakailah. Jadi laksanakanlah terlebih dahulu sebelum kamu menasihati orang. Kerjakanlah dulu sebelum kamu menyampaikan kepada orang. Bahaya ya, intinya bahaya. Kalau kita hanya ngomong, menyampaikan, tapi kita sendiri tidak ada usaha, tidak ada rencana untuk mengamalkannya. Wis pokoknya metok ngomongan tok bahaya. Ya, makanya ini harus kita hindari. Ya, menghindari ya apa? Menghindari bukan menghindari mau itu. Kamu harus mengamalkan, kamu harus menyampaikan apa yang kamu ketahui kepada orang-orang yang enggak mengetahui. Kamu memiliki kewajiban mengingatkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka kamu harus menyampaikan. Lah yang perlu kamu ingat apa? Yang perlu kamu ingat, kamu harus juga mengamalkan apa yang kamu sampaikan. Jangan sampai kamu menyampaikan tapi kamu meninggalkan. Karena itu bukan kewajiban untuk dia, tapi juga untuk kamu. Paham ya? Yang kita sampaikan kepada orang, apa kewajiban orang itu toh? Ya enggak, kewajiban kamu juga sebagai penyampai. Malah justru kamu lebih wajib daripada orang yang kamu ajari, orang yang kamu fahami, orang yang kamu ingatkan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan apa yang kita ketahui, mengamalkan apa yang kita sampaikan, sehingga mudah-mudahan bisa serasi ya. Kita harapkan mudah-mudahan serasi antara ucapan dengan perbuatan, sehingga kita bisa menggabungkan antara qaul dan fi'il dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita sampaikan kepada orang. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.